Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau informasikan mengenai tips untuk mempercepat matang sirsak ya. Ini sirsaknya masih mentah, ditekan masih keras. Karena jika matang itu adalah ditekan empuk. Nah, ini siapkan kain basah. Jadi kira-kira muat untuk membungkusnya ya. Lalu kita bungkus, tunggu sampai dia matang seperti ini ya. Kainnya dibasahin. Nah, ini setelah hari ketiga ya. Jadi saya 2 hari ditutup, dan ini dibasahinya 2 kali ganti juga ya, maksudnya airnya ditambah lagi. Nah, sudah empuk tuh, nanti mau dibelah ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.